Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini adalah hari ke-12 atau ke-13. 12 atau ke-13 Ramadan ya. Ada yang 12, ada yang 13, enggak apa-apa. Tadi alhamdulillah kakak Mari pintar, sudah tidak ada Abi, tidak ada Umi, anak-anak langsung berinisiatif sendiri ikut sholat isya dan sholat tarawih. Sholat isya sendiri dan sholat tarawih sendiri di musola tanpa disuruh Abi sama Umi. Sip, bagus. Dan untuk rewardnya, untuk hadiahnya hari ini malam ini tarawih Abi beli pentol bakar buat kakak dan adik. Mau? Yeay. Dan tadi ya kakak tarawihnya berapa? Hah? Selesai 23. Iya. Banyak. Iya, sampai selesai 23. Ada yang 23, ada yang 11. Boleh. Boleh 12, boleh 11, boleh 23. Boleh subuhnya, boleh kunut, boleh enggak kunut. Boleh. Subuhnya 11 kan? Subuh. Itu. Maksudnya subuh. Boleh. Yang enggak boleh itu yang enggak puasa, yang enggak kunut dan yang enggak subuh dan yang enggak tarawih. Itu yang enggak boleh ya. Sekarang kita mulai makan pentol baksonya. Ya. Ini pentol baksonya, pentol bakso ya. Pentol ya Pak ya. Pentol bakarnya, bakso bakarnya ini yang mangkal di depan Masjid Jami' Al-Azim setiap habis isya. Ini ada berapa? Ada 10. Yang saya suka itu ya, ini sekali ini pakai sambel-sambelnya asli. Memang benar-benar diambil dari toples. Iya, benar. Sambelnya terus kecapnya juga kita kasih kecap dan tidak memakai saus. Bukan anti saus ya, tapi ini kalau ada sambal asli kenapa harus pakai saus ya? Ini sambal asli kan ada, ini nggak pakai saus deh. Ini sambal asli kan ada cabenya, ada kacangnya, ada kecapnya, ada vitamin C-nya. Cabe itu vitamin C paling besar dari sayuran, lebih besar, lebih banyak daripada vitamin C di jeruk atau di buah-buahan. Jeruk kan ada vitamin C. Iya, tapi lebih banyak di cabe kak. Makanya lebih suka cabe apa sambal yang asli. Kalau saus itu ya bukannya nggak sehat ya, saus ada yang sehat tapi saus kan banyak campurannya, ada pewanganya, ada pengawetnya, ada pengentalnya, ada pengemulsinya dan sebagainya. Jadi lebih baik pakai sambal asli. Kalau ini yang saya tahu yang terlihat itu, nggak tahu ya kalau yang di dalamnya atau di belakangnya nggak tahu, cuma yang terlihat itu pakai sambal asli yang diatur itu benar-benar ada ulekan cabenya, ulekan tomatnya yang dicampur dan dikasih kecapnya kan ada ya, bahkan diberi sambal apa itu namanya, sambal kacang. Oke ya, kita mulai ya. Sambal kacang. Sebelum makan kita doa mulai. Duben apa? Ya sebelum Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ambil dulu. Ambil dulu ya, ambil satu. Kita ada selamat makan. Kegiatan pertama buat saya. Ini enggak bisa awur-awur pula ya. Enak, nah, ada gurih manis dari kecap juga. Dua. Oke. Penuhnya juga pas, nggak terlalu kerasa apa tepung saja, tapi ada sedikit rasa dagingnya sedikit. Lalu juga nggak terlalu kenyal, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, pas lah. Enggak tahu. Enggak apa-apa, bersihin sehat. Ini satu. Satu, api-api satu. Mulai rasa pedas sedikit-sedikit apa. Terus yang kedua. Tapi enggak, enggak.
tumbuhkan ini penghambat. Udah dua. Mulai kerasa pedesnya ya. Adik ah. Pedes tapi sehat ya dah. Kanan-kanan adik-adik ya. Ini mana tangan kiri mana wanda? Mulai terasa pedas ya. Sudah keringat. Adik gak pedas. Adik pintar udah ya. Sejak kecil adik itu udah jangan pedas. Ini kakak itu dulu tapi tidak juga jadi pedas. Masa TK, SD udah mulai jadi pedas. Ya, tapi jauh duluan cuma dari sesenyap sih kerasa. 1, 2, 3 ini aneh abinya aku. Gak kakak. Aku satu. Tapi satu doang, gak apa-apa. Habis. Ini habis coba-coba. Sekarang udah mulai biasa tentu. Tinggal. Ya bersih ya. Adik, lu mau sampai saya ngerti nanti ya. Minum kak. Dia mau di sini. Masa udah minum sebab gelas kak? Itu dua waktu masih di perutnya Umi. Umi suka mampus pedas tadi. Sekarang sudah lahir sudah bisa pedas ya tak. Aku gak wani pedas. Mungkin ini sambil-sambilnya pakai cabai rawit. Jadi gak terus merah. Warna sambil-sambilnya tetap warna coklat atau kuning. Ting 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 ting. Pengen nambah telur. Pedasnya gurih, manis. Kuat. Gak kuat lagi. Ini namanya
pentol setan. Tadi Bayu juga makan pentol setan. Setan. Duh, sama gak puasa no? Siapa yang makan sekolah? Gak oleh. Kalau di rumah itu lo pas asyar. Ada dua dapat mana? Sama Bu Ayu. Bu Ayu ya maghrib lah, burung maham ya. Pentol setan. Ini namanya pentol setan. Ini pentolnya, ini setannya. Pentol setan. Emangnya kakak setan? Lo pentol setan nanti kayak gitu. Habis? Jangan makan ini dulu. Pentolnya pedes. Siap kapan? Jangan makan ini dulu. Tidak apa? Dari kakak. 2 3 4 5 Abi udah ambil berak. 12. Abi anak Abi udah ambil punya nyawi berapa? Udah ambil punya nyawi berapa? 2 apa? 12. Udah dagingnya enak nih semuanya. Daging mau tulang ya, kayak tulang rawan. Ada nih manusia yang bisa itu menjadi patung. Tapi nanti ceritain Nabi. Kemarin Nabi Yahya ya, nanti malam pas bangun bubuk cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu yang bagaimana terakhir dari terus terakhir ya, ini tusuk terakhir. Mau minum dulu ya? Abi biar entah. Kakak sudah kelas 3 SD, berarti ini kira-kira tahun ketiga kakak puasa maghrib. Adik masih tiga kecil, masih puasa dulu. Nanti kakak besar berlatan puasa maghrib adik. Kayak kakak dulu puasa maghrib sudah mulai tiga besar. Iya, terima kasih. Apa api lu udah lagi? Mantap. Mantap betul. Saya Jabir Al-Mantabin. Hadir pentol Al-Mantabin. Apakah teman-teman bisa makan pentol bakar? Pentol bakar enak dong. Ini pentol bakar setan. Iya, kena pedes. Lokasinya itu di depan Masjid Jami' Azam. Terakhir sudah. Tadi pas enggak puasa tadi baru makan 13 tusuk. Nasi setan. Tadi enggak puasa itu loh. Yang dulu itu loh enggak puasa. Belum puasa. Sudah cukup sekian ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Dadah. Jangan lupa subscribe, like. Dan share.